Kembali dengan MotoGP 20 dan masih dengan MotoGP karir, kali ini kita bakal race di Red Bull Ring Spielberg Austrian GP. Dan setelah dua kali sesi kualifikasi tadi, saya cuma ikut satu kali kualifikasi aja. Itu artinya kita harus puas dengan start position di posisi ke-18 ini. Ya udah, pokoknya gitu aja. Jadi bagaimana nanti jalannya, keseruannya seperti apa? Yang jelas Austrian GP ini sirkuit yang menuntut kecepatan ya, karakternya karakter cepat. Walaupun ada beberapa tikungan tajam yang kita benar-benar harus rem dalam-dalam gitu. Tapi semoga keberuntungan tetap masih berada di pihak kita. Dan tanpa menunggu lama, selamat menyaksikan Goldberg Passwater. Oke, tapi kita nggak bisa langsung ya. Jadi sabar dulu, sabar. Oke, masuk guys. Apa tadi? Sabar dulu. Ini nih, di sini kita bisa mulai merangsek ke depan. Wait, ada yang crash di depan siapa? Nagashima tumben-tumben. Nagashima jatuh di awal-awal. Dan Snake di depan kita. Ada, ayo. Oke, ada Ben Schneider, Gian Antonio. Kita masuk di sini. Wait, ada yang crash ternyata. Garzo di belakang pasti dia. Oke, banyak insidennya. Jadi memang ini sirkuit memang cepat sih. Jadi menurut kecepatan mirip kayak di Asen, persis mirip seperti di Asen. Oke, kita masuk. Kita masih berada di kerumunan, jadi belum begitu pecah dan masih harus duel. Navarro kita ambil di sini, masuk lagi nggak Scotter? Ah, belum ya ternyata. Memasuki lap kedua dan kita sekarang berada di posisi ketiga. Ada Scotter, kita ambil di sini. Lalu di depan kita Lutti, masih jauh ternyata. De La Porta crash. Hai, kita masuk. Masih belum bisa ya. Oh, udah nempel banget sih sebenarnya ini. Scotter jatuh gitu ya. Oh, sama Fernandes crash kedua. Anjir, masih belum juga. Nah, di sini kita bisa masuk. Belum ternyata, teman-teman. Nah, yup. Akankah duel ini berakhir di lap kedua ini? Kita belum tahu. Ayo, masih nempel juga Thomas Lutti di belakang kita. Oke, duel masih terus berlanjut. Kayaknya dimasuki lap ketiga. Kita masih pertama tapi always wait. Anjir. Baca tadi apa tadi? Kita dapat fase slap ya. Wish. Ini dia Lutti mengambil alih lagi posisi pertama kita, tapi kita bisa ambil lagi sih sebenarnya. Ntar di depan nih. Nih, oke. Kita masuk di sini. Baik, melebar lagi teman-teman. Jadi jaraknya masih dekat banget ya. Kita mah depan, Lutti belakang seperti Ben Schneider bukan ya? Aih, dapatkan. Wait, melebar lagi ternyata. Tapi aman ya. Aman, oke. Oke, kita aman di sini. Tapi masih nempel banget. Wait, bentar.
Dia masih nempel banget nih. Di map kelihatannya nempel banget. Belum ada jarak aman. Kayaknya belum ada setengah detik juga belum. Masuki lap ketiga dan jelang lap keempat, gap 1 detik baru, masih deket banget. Wait. Tikungan terakhir di depan sebelum masuki lap keempat. Yep. Benar-benar masih nempel dia tombol kunci di belakang kita persis. Sekarang sudah memasuki lap keempat. Posisi kita masih di depan, paling depan. Wih, kita tadi melebar di sini. Nah, enggak asik. Tadi kita melebar di situ tadi. Tapi kayaknya ini sekarang mulai ini deh. Kita jaraknya udah mulai aman ya kayaknya. Ada 2 tik mungkin ya sekitar. Wait. Benar-benar berasa tuh kalau pakai ini rem belakang. Oh, gapnya 2,5 detik persis bulat 2,500. Kita cobain lagi rem belakang yuk. Oke, wait, anjir. What the f... Awas. Kita masih aman gak? Nempel banget nih. Nempel banget. Bener 0,1. Ada Thomas Lutin di belakang kita. Bener-bener nempel. Anjir, kita pakai acara jatuh segala tadi ya. Oke. Kita masih aman. Kita harus memperlebar jarak teman-teman saat ini. Gak bisa lengah lagi. Gak usah main-main lagi kayaknya ya. Kecuali benar-benar udah aman. Tadi benar-benar kita ini ya masih beruntung lah. Motor juga nggak terlalu jauh dari aspalnya. Oke, kita akan memasuki lap kelima dan jaraknya berapa tadi? 1 detik ya sama Luti. Oke, kita memasuki lap kelima dan posisi sekarang kita masih berada di peringkat pertama. Wait, pelan aja. Jadi gitu asiknya di Spielberg ini ya. Dengan total panjang mencapai 4.318 km kalau nggak salah. Track lurusnya ini nih yang lagi kita jalanin nih, 626 meter. Wait. Oke, gap semakin menjauh 2,4. Tapi masih belum terhitung aman ya. Kita crash juga nanti bisa di take back kayak tadi. Wait. Oke. Dan teman-teman kalau ngelihat ini bar di sebelah kiri ya. Wait, nah ini sekarang 3,6 detik. Sudah mulai memperlebar jarak dengan belakang kita. Tuh beberapa kali ini hitungannya sering sih overtake terus gitu, overtake nanti ganti lagi, overtake lagi. Jadi sirkuit ini Spielberg Austrian GP emang luar biasa deh. Ini benar-benar sirkuit dengan karakter yang menuntut kita untuk cepat. Wait. Oke, jarak dengan Luti sekarang menjadi 4 detik, 4,1 detik dan sekarang sudah memasuki final lap dan kita masih berada di posisi pertama. Wow, dapat fast lap juga 1.32. Wih, jangan sampai melebar teman-teman. Oke, kita masih berada di jalur yang aman. Kayaknya udah makin aman sih kita sekarang. Di map juga udah gak kelihatan rider lain. Tapi tetap ya, gak bisa gegabah juga ya. Takut crash lagi kayak tadi. Apalagi udah final lap, wey, mending slow aja ya. Apalagi udah final lap, udah kesalip aja udah susah deh, udah ngambil lagi. Oke, heartbreaking di sini, melebar enggak, lebar, hampir aja. Jadi tadi kita jatuhnya di situ tadi ya, men. Ayo, asal tidak terjadi insiden dan kecerobohan yang kayak tadi aja udah. Kita posisinya udah aman masih pasti ini. Thank you.
Udah jelang menuju finish dan tinggal satu tikungan lagi di depan. Artinya kita udah siap-siap mendapatkan podium lagi, teman-teman. Setelah kita start dari posisi ke-18 dan akhirnya kita dapat podium, kita dapat peringkat pertama kali ini. Lihat juga fast lap 1:32. Berikutnya Luti nempel juga sih ternyata 7 detik. Oke, klasemen sementara 210 poin. Ada menyusul Baldassari 65 poin. Selisihnya udah aman banget sih sebenarnya, ini udah benar-benar aman. Secara tim juga udahlah, poinnya ini sih udah aman sih. Yaudah gitu aja men untuk video kali ini, race kali ini seru juga ternyata di Spielberg ini. Dan kita ketemu lagi di race berikutnya di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih telah menonton, share ke beliau. Bye bye.